13 ya. 13 68. Dijelaskan ini pembeli ini sekarang laris manis atau enggak? Ya alhamdulillah mas, lebih meningkat sekarang daripada hari-hari biasa. Daripada hari-hari biasa ya. Seiring kasus COVID-19 ya, di Surabaya melonjak ya. Melonjaknya kasus COVID ini terjadi lumayan meningkat. Lumayan konsumsinya tuh lebih banyak. Lebih banyak degan hijau dibandingkan ya, degan biasa. Degan biasa. Es kelapa muda biasa ya. Es kelapa muda ya. Ini stok sehari berapa pickup yang nang kelapa muda hijau? Kalau degan hijau itu kalau dihitung pickup tuh ya bisa 2 mas, cuman untuk kalkulasi isinya nggak tentu, kadang ya bisa 100, kadang 400 sampai pickup. Tergantung kita ngambilnya dari petani, dari pasar dapatnya seberapa. Berarti sehari sampai habis 2 pickup ya ini? Bisa dikira seperti itu. Kalau sebelum ada COVID-19 melonjak di Surabaya ini berapa pickup? Ya paling satu pickup isi 600 itu bisa 2 hari. 2 hari ya. Sekarang 2 pickup 1 hari. Ya. Rata-rata pembeli ini yang bilang buat obat COVID ini pembeli atau pedagang saja ini? Pembeli. Sendiri, iya. Kadang pas ya kita kan nggak ngerti kayak gitu. Artinya tuh ikan hijau kalau dari dulu kan memang khasiatnya ada banyak untuk netralin racun dan teman-teman itu kan. Cuman pas orang kesini ikan hijau mas, ada madu mas, ada garam mas, itu apa pakai corona, mereka bukan seperti itu pembelinya ya, bukan ya, jenengan dan ya kebanyakan orang kesini itu seperti itu, minta garam, minta madu, kadang dicampur jus.